Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil cosplayer Kame Aam. Buat kamu penggemar game, anime dan cosplay, pasti tak asing dengan nama Kame Aam. Biodata Kame Aam. Nama lengkap asli, Aam. Nama populer, Kame Aam. Nama panggilan, Aam. Tempat tanggal lahir, Pemalang, Jawa Tengah. 1 Januari 1995. Kewarganegaraan, Indonesia. Pendidikan, Fakultas Hukum, UNIF. Diponegoro. Agama, Islam. Profesi, model, cosplayer, gamers, dancer. Hobi, main game, traveling. Twitter Kame Aam. Instagram Kame Aam. TikTok Kame Aam. YouTube Kame Aam Official. Populer atas kesuksesannya menampilkan karakter salah satu hero marksman game Mobile Legends, Layla dengan sempurna. Bahkan Aam mampu menampilkan karakter Layla dalam berbagai skin. Perempuan imut dan seksi ini merupakan cosplayer asli Indonesia asal Pemalang, Jawa Tengah. Pertama kali mengikuti cosplay tahun 2015. Kala itu dirinya masih pemula, jadi hanya mengenakan kostum seadanya. Namun seiring berjalannya waktu, ia mampu menyempurnakan penampilannya, bahkan sukses mengikuti berbagai event cosplay nasional maupun internasional. Tergabung dalam tim eSports Victory, membuat namanya semakin dikenal. Ditambah status dirinya dalam tim tersebut sebagai pro player, membuatnya menjadi salah satu cosplayer sukses dalam negeri. Fakta menarik tentang Kame Aam. Cosplayer asli Indonesia yang sangat populer. Terkenal berkat penampilannya yang sukses membawakan karakter Layla dalam game Mobile Legends. Awal mula terjun dalam dunia cosplay pada tahun 2015. Masih sangat pemula kala itu, pemilik nama asli Aam ini bahkan melakukan make up dan mengenakan kostum seadanya. Karena belum bisa membuat kostum sendiri, namun jiwanya sangat ingin dan tertarik untuk melakukan cosplay. Sempat tidak disetujui oleh orang tuanya, karena dianggap cosplay hanya membuang waktu. Walau Aam sudah sangat populer dalam dunia cosplay, dirinya tak lupa dengan pendidikan. Terbukti bahwa wanita seksi ini menjalani perkuliahan di Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum. Ikut bergabung dalam tim eSports Victory dan berstatus sebagai pro player. Karakter favorit Aam adalah Kotori Love Life dan Nico Robin One Piece. Pernah mengalami kejadian memalukan saat melakukan coswap, yaitu kostumnya hampir terlepas, namun untung saja rekannya saat itu sadar, dan langsung membantu membenarkan kostum Aam. Itulah ulasan mengenai cosplay cantik imut-imut, Kame Aam. Jangan pernah meremehkan apa yang dikerjakan oleh seseorang, karena mereka mengerjakan apa yang mereka senangi. Selama itu positif, tak ada salahnya. Sukses selalu untuk Aam. Itulah informasi tentang biodata dan profil Kame Aam. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.